Pernikahan pria Korea Selatan dengan wanita asal Garut, Jawa Barat, mencuri perhatian warganet. Dalam video yang diunggah akun TikTok Agus Firstiker, pasangan itu terlihat serasi bersanding di pelaminan mengenakan baju tradisional Korea dan pakaian pengantin Sunda. Tak hanya mempelai, ibu pengantin pria juga tampak anggun mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea Selatan. Sejumlah anggota keluarga mempelai pria pun hadir memeriahkan pernikahan. Mereka tampak kaget dengan budaya pernikahan di Indonesia. Tak heran, pernikahan di Korea cenderung lebih sederhana agar pengantin tetap menjadi pusat perhatian. Namun di Indonesia pengantin akan menggelar resepsi semeriah mungkin hingga mengundang seluruh tetangga. Pernikahan pria Korea dan gadis asal Garut ini pun menjadi viral di daerahnya dan juga di media sosial. Video yang diunggah beberapa hari lalu ini juga sudah ditonton lebih dari 1,5 juta kali. Banyak juga warganet yang menyoroti ekspresi keluarga mempelai pria yang tampak mengalami culture shock karena perbedaan yang sangat mencolok di semua hal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!